Di sagerengan eta satu tas musibah tanu uruk anu karandapan di Kabupaten Cianjur, jalan anu ngajugjug ka Kabupaten Bandung katutup. Tepi ka poe Salasa isuk-isuk, tim ti Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional masih ngedukan tane pangurugan make alat berat anu nyaur jalan sapanjang 50 meter. Tanah pangurugan sepanjang 50 meter nyair jalan provinsi anu ngajugjug ti Cianjur Kidul ka Kabupaten Bandung di Kampung Cicatang, Desa Naringgul, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur. Poe Salasa isuk-isuk tim Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional masih ngedukan tanah pangurugan make alat berat. Lian ti tanah pangurugan anak anurea, petugas yang harapan reregen nalika ngagunakeun alat berat lantaran lelewekna mangrupa lamping anu netek kukituna rada gejet lebah meresihan eta jalan. Dengan alat-alat yang cukup ya, sehingga kita harapkan bisa segera kita selesai. Insya Allah hari ini juga. Hari ini targetkan selesai ya Pak ya? Kita targetkan selesai. Ini Pak ada kendala nggak Pak? Kalau kendalanya sebenarnya kan hujan ya, tapi insya Allah ini kelihatannya terang, alhamdulillah mudah-mudahan diridhoi Allah sehingga kita akan bekerja semaksimal mungkin. Sajroning itu warga nu bakal ngalakonan kegiatan anak ke Kabupaten Bandung, kapaksa kudu ngadago jalana dibersihan. Tapi rea oge warga nu meterarah atau maksakan ngalalar barila lempang. Tapi kapoe Salasa berang, petugas masih terus ngedukan tanah pangurugan anu nyair jalan. Targetna jalan bakal bersih deui dina poe Salasa pas sore. Kukituna jalan bisa diliwatan deui ku warga. Heri Setiawan, Bandung TV.